Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua! Jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar, teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua, dan share lagi kegiatan aku di hari ini. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih di saat weekend kali ini Semoga teman-teman lagi beristirahat dan bisa kumpul bersama keluarga Oke okay, di awal video ini sekarang aku lagi matikan cabe. Ini adalah cabe cabe yang kemarin aku baru beli ya teman-teman Jadi kan kemarin aku habis belanja Jadi ya udah aku petikin semuanya Karena kalau udah mulai jualan atau mulai dagang itu Aku tuh kepengennya ya udah yang cepet gitu ya teman-teman Salah satunya ya ngupasin bawang, matikan cabe kayak gini dan alhamdulillah juga pas waktu aku mentekin cabe ini ada yang WhatsApp tetangga blok rumah aku. Jadi mau pesen nasi kotak kayak gitu ya teman-teman untuk acara hitanan, uh, selamatan hitan maksudnya ya teman-teman. Jadi ya udahlah sekalian aja gitu kan. Dan seperti biasa juga nih kalau aku lagi bebenah atau lagi sibuk ngapain pasti ditemenin sama si Meme, tapi ini si Meme nggak tahu lagi rebahan model apa. <laughs> Nah jadi seperti ini ya teman-teman Kalau untuk metikin cabe Si cabe galang ini Aku biasanya aku guntingin bagian tangkainya Supaya kalau misalnya kita simpan Dalam jangka waktu lama Dia nggak cepat busuk dan lanjut ini aku mau bungkusin percabean aku karena aku udah kehabisan wadah atau e, tupperware kayak gitu ya teman-teman udah nggak ada jadi di sini aku bungkus pakai kertas aja. Nah aku dapet tips ini tuh dari bos aku saat aku masih di Taiwan dulu. Kalau di sana tuh ngebungkusin sayurannya itu pakai koran ya teman-teman entah itu sayuran entah itu cabe dia tuh dibungkusinnya pakai koran terus dimasukin ke dalam kulkas atau ke dalam freezer karena berhubung aku nggak punya koran jadi di sini aku bungkusnya pakai kertas seperti ini aja nah caraan itu bisa untuk mengawetkan ya teman-teman kalau bos aku sih kalau cabe dibungkus seperti ini dia masukin di dalam freezer itu bisa kuat dari Imlek ketemu Imlek tahun depannya lagi alias selama satu tahun tuh masih bagus ya teman-teman nah buat teman-teman yang nggak punya wadah banyak kayak aku, boleh banget ikutin cara aku seperti ini. Ini adalah cara yang bos aku ajarin. Apalagi mumpung sekarang harga cabe lagi murah, jadi yang doyan pedes atau yang untuk jualan boleh banget beli sekalian banyak terus disimpan seperti ini ya, teman-teman. Kalau aku sih karena aku untuk jualan dan aku juga suka pedes, jadi ya aku selalu stok seperti ini di saat harga cabe lagi murah. Oke, lanjut. Kalau misalnya untuk bungkus si cabe merah keriting ini, aku bungkusnya tuh selalu panjang seperti ini karena dia kan panjang ya, teman-teman. Dan juga untuk membedakan antara cabe merah keriting dan juga si cabe galak. Kalau cabe galak tadi, aku bungkusnya buntet-buntet yang cabe merah keriting ini, aku bungkusnya panjang seperti ini. Nah gimana nih teman-teman ada nggak yang udah pernah ngelakuin atau menerapkan hal seperti ini Kalau untuk teman-teman yang udah pernah kerja di luar negeri khususnya di daerah Taiwan mungkin ya pasti tahu cara seperti ini Karena kebanyakan orang sana itu cara mengawetkan cabai dengan cara seperti ini Oke itu aku sisain untuk besok masak ya teman-teman Oke okay, lanjut, sekarang aku mau ngupasin bawang putih, tapi di sini aku mau nyobain nih chopper yang dulu aku beli dan belum pernah aku pakai untuk ngupas bawang. Kali ini aku mau nyobain untuk ngupas bawang putih. Bener nggak sih dia bisa ngupas kulit kulitnya ini? Oke, okay, dan di sini aku coba, tapi menurut aku ini lumayan agak lama ya saat kita nyopernya itu, karena ini aku bawangnya emang bener-bener kering banget ya teman-teman. Tapi ini alhamdulillah ternyata dia emang beneran bisa ngupas ya teman-teman walaupun ada 1 2 3 yang belum kekupas. Ya maklumlah karena ini kan aku masukin bawang putihnya lumayan banyak seperti itu. Dan ini dia penampakan bawang putih yang udah aku kupas pakai meko ini. Ternyata ini tuh beneran bisa ngupas seperti ini ya teman-teman. Dan menurut aku ini recommended banget. Apalagi untuk aku yang sering masak, yang sering jualan dan butuh waktu yang sat-set ngupasin bawang putih ini pakai alat atau chopper dari Miko ini tuh beneran ya praktis ya menurut aku. Oke, okay, alhamdulillah, ini udah selesai ngupasnya dan sekarang mau aku cuci bersih. Dan lanjut sekarang ini HP aku lagi di kota Katik sama suami aku ya teman-teman. HP aku tuh udah beberapa hari ini agak error bagian LCD-nya atau apa gitulah ya aku nggak paham. Jadi dia tuh keluar suara ada nada deringnya, ada WhatsApp masuk juga bunyi, tapi layarnya nggak nyala sama sekali. Dan kebetulan hari ini tuh tadi nyala ya teman-teman Tapi kok pas aku matiin aku kunci layar terus aku nyalain lagi nggak bisa sama sekali total dari pagi sampai sore Alhasil aku nungguin suami aku ya teman-teman untuk benerin HP aku ini dan sekarang mau dibongkar dulu Aku tuh udah pusing banget kalau HP ini rusak karena apa, semua data-data ada di HP ini dan juga nomor WhatsApp. Apalagi kalau HP yang Vivo ini, aku khususin untuk aku jualan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sampai rusak, aku udah bingung duluan. Dan alhamdulillahnya, suami aku sedikit banyak uh, bisa betulin HP karena dulu saat masih muda, saat masih bujangannya pernah uh, kerja di kontra HP, pernah diajarin gitu ya, teman-teman. Dan ternyata pas ini dibongkar-dibongkar, alhasil ternyata... LCD-nya itu kebakar, jadi kayak kompo komponen LCD yang ada di dalamnya itu ada yang angus beberapa biji, kayak gitu nah di sini aku udah mulai agak bingung ya teman-teman apakah harus ganti LCD atau gimana secara kalau misalnya ganti LCD itu belinya harus ke e, SGC Cikarang gitu ya tapi di sini suami aku ngakalin gak tahu diapain sama suami aku alhamdulillah HP-nya bisa bener ya teman-teman walaupun ini butuh waktu yang lama hampir sampai malam ya benerin ini tuh ya teman-teman dan ini juga aku nggak ngerti diapain pokoknya dibersihin semuanya ini kayak pakai alkohol gitu tapi alkohol yang khusus untuk handphone nah jadi HP Vivo ini adalah HP perjuangan aku banget ya teman-teman uh, pas waktu saat aku jualan pertama kali aku pakai HP ini terus aku juga pertama kali ngonten aku pakai HP ini gitu jadi ini emang bener-bener kalau rusak itu aku beneran ya Allah nyesek banget rasanya Nah ini juga sekalian sama suami aku dipasang anti gores karena sebelumnya anti goresnya itu aku lepas ya teman-teman Dan ini juga sebetulnya bukan anti gores pasangan HP aku, ini tuh anti gores uh, HP-nya suami aku gitu ya Jadi dia tuh kalau misalnya beli anti gores tuh pasti belinya lebih dari satu Dan kebetulan ini HP-nya kan lebih kecil HP aku Jadi tadi digunting untuk sisi kiri kanan atas bawahnya Dan dicoba dipasang ke HP aku seperti ini Nah, alhamdulillah, ini pas dicoba, pas dinyalain, dia nyala, teman-teman bismillah, semoga awet. Semoga nggak ngadat-ngadat lagi ya walaupun selesai dibetulin ini tuh dia agak ada perubahan. Jadi untuk layarnya itu kalau kontrasnya dinaikin gitu ya. Jadi tuh dia uh, over banget lah gitu ya. Jadi terang banget kayak gitu dan burem ya teman-teman. Jadi sekarang tuh HP-nya nyala tapi ya agak gelap gitu ya. Tapi nggak apa, apa lah. yang penting dia bisa nyala dulu. Data-data bisa aku pindahin dulu ke HP yang satunya. Oke okay, next, sekarang ini aku mau masak dulu. Ini aku mau masak gercep aja karena ini udah hampir isa atau udah isa kayaknya ya, teman-teman. Jadi ini aku mau masak buru-buru. Tadi tuh belum masak sama sekali. Ya udah sekarang aku mau masak nasi dulu. Seperti biasa di sini aku pakai beras cap ikan koki hoki, beras andalan aku banget. Beras premium dengan cita rasa restoran dan harganya murah meriah. Yang pastinya terjangkau ya apalagi untuk kalangan ibu-ibu rumah tangga, pasti ini tuh diminatin banget karena harganya murah meriah. Nah sekarang sebelum dimasak aku cuci dulu, seperti biasa nyucinya aku tiga kali, dan ini airnya aku buang aja ya teman-teman, karena udah malam. Biasanya aku kalau nyuci beras itu airnya selalu aku tampung untuk siram tanaman di depan, tapi karena kali ini udah malam banget, jadi ya udah langsung masak aja. <laughs> Dan berhubung ini aku masaknya buru-buru, jadi di sini aku masaknya pakai air panas ya teman-teman. Ini tuh air panas tadi, dan aku tadi udah ngerebus air sebentar supaya nasi ini cepat matang. Lanjut sekarang aku mau masak uh, lauknya. Untuk lauknya ini juga aku mau masak yang simple aja, bahan yang ada di kulkas. Kemarin tuh aku beli bayam karena ngeliat bayam seger banget. Aku jadi beli bayam satu ikat. Ini harga bayam kayaknya lagi naik ya teman-teman, karena biasanya hanya 2000 tapi kali ini per ikat itu 3000 dan untuk campurannya nih aku kasih jagung sedikit aja Itu adalah jagung frozen yang udah aku pipil Dan untuk bumbunya ini hanya pakai bawang merah iris sama bawang putih aja Udah cukup seperti ini aja Yang penting aku makan ada lauknya <gifst> Tapi memang kebanyakan kalau untuk sayur bening hanya seperti ini ya teman-teman Oke langsung aja di sini ya. aku mau masak Aku mau rebus air Dan untuk bawang merah sama bawang putihnya langsung aku masukin aja Nggak nunggu Uh, mendidih dulu, ya, teman-teman. Jadi, ya, udah, langsung kita masak aja. Oke okay, sambil nunggu airnya mendidih di sini juga aku mau prepare untuk lauknya di sini aku mau bikin uh, goreng udang tepung aja yang cepet cepet aja yang simple ya teman teman kebetulan ini udang kemarin sih sebenarnya udah aku masak separo jadi ini tinggal separohnya aja dan caranya ini aku buang dulu untuk bagian kepala kita ambil lalu kulitnya ini kita keluarin juga atau kita buang dan untuk ujungnya atau untuk buntutnya itu aku biarin utuh seperti itu jadi uh, masih ada tersisa buntut gitu ya teman-teman. Sebetulnya tuh rencananya kemarin saat aku beli udang ini kepengen aku bikin saus uh, padang gitu ya teman-teman, tapi berhubung ini diburu-buru masaknya ya udah aku ngambil yang simpel aja. Udang ini bakalan aku marinasi pakai tepung terus digoreng aja gitu. Kebetulan aku juga punya tepung yang dari kapan lama ya pokoknya udah lama banget di laci aku, belum pernah aku pakai-pakai itu tepung bumbunya dan sekarang mau aku cobain. Oke ini udah selesai aku bersihinnya semua lanjut di sini aku mau aku cuci dulu ini bener-bener harus kita cuci bersih sampai dia nggak berlendir dan nggak bau ya teman-teman Oke, okay, ini udah selesai aku cucinya udah bersih. Lanjut aku mau marinasi atau langsung aku tepungin. Nah, ini dia tepungnya. Ini adalah tepung pemberian dari Rumah Aura, channel YouTube-nya Rumah Aura. Jadi, aku dulu dikasih tepung ini saat uh, Rumah Aura main ke rumahnya Teh Aisyah gitu ya, teman-teman. Dan ini pertama kali aku cobain. Dan ternyata rasanya enak banget. Sebetulnya itu di situ bisa untuk mendoan, bisa pokoknya bisa untuk goreng-gorengan juga. Tapi kali ini berhubung aku lagi kepengen masak buru-buru, jadi aku coba untuk si udang ini dan ternyata rasanya enak banget gak perlu ditambahin apa-apa lagi cuma seperti ini aja tapi rasanya bener-bener udah ngeresep gitu sampai ke dalam ya teman-teman dan menurut aku juga gurihnya pas gak terlalu gurih-gurih banget asinnya juga pas ini enak banget sih kalau menurut aku kira-kira ada nggak ya di Shopee ini tepung karena emang beneran enak banget tepungnya Oke okay, ini udah selesai jadi cara nempunginya hanya seperti ini aja ya teman-teman Next ini alhamdulillah airnya udah mendidih langsung aja aku masukin jagung dulu Jadi jagung kita rebus sebentar lanjut di sini aku mau panasin minyak Jadi di kompor sebelah aku mau langsung goreng untuk si udangnya Nah, lanjut ini aku langsung mau goreng. Ini kita pakai apinya sedang aja dan tips dari aku saat goreng udang itu jangan terlalu lama. Jadi udang itu kita masak hanya sebentar aja sampai dia berubah warna kecoklatan seperti ini atau oranye ya kelihatannya. Nah jadi masak udang itu nggak boleh terlalu lama biar dia nggak overcook Kalau udang dimasak terlalu lama yang ada dia nanti jatuhnya malah alot ya teman-teman Tapi kalau kita cara masaknya pas nggak terlalu lama dia pasti rasanya manis dan juga enak empuk gitu ya dan di kompor sebelah barusan aku udah masukin bayamnya ya teman-teman Jadi kalau misalnya bayamnya udah dimasukin ke dalam panci atau ke dalam air yang udah mendidih seperti ini Aku saranin jangan ditutup karena kalau misalnya kita masak bayam dalam kondisi ditutup pancinya nanti yang ada bayam itu malah menghitam kuahnya. Nah, ini udangnya udah matang, mari kita sisihkan terlebih dahulu dan untuk bayamnya aku hanya kasih garam, penyedap rasa sama gula pasir aja. Dan ini alhamdulillah bayam aku udah matang ya teman-teman, sayurnya udah matang, udangnya juga udah matang, alhamdulillah sekarang mau aku langsung pindahin ke dalam mangkok aja. Karena suami aku udah lapar, udah kepengen makan, aku dari pagi tuh belum masak ya teman-teman. Dan ini biar lebih enak, biar lebih wangi, biar lebih seger, aku tabur-tabur pakai bawang goreng. Nah ini aku juga mau langsung pindahin untuk si udangnya Jadi lauk aku hari ini hanya dua macam aja Ini untuk aku sama suami makan malam ya teman-teman Sebetulnya ini enak banget ya kalau nyambel Tapi aku berhubung males nyambel Dan kebetulan masih ada juga sih aku stok sambel Sambel itu loh sambel bungkusan ABC itu Jadi ya udah aku mau makan sambel ABC aja Alhamdulillah untuk nasinya juga udah matang. Nih aku kasih lihat untuk tekstur dari beras cap ikan koki hoki dia tuh enak banget. Ini tuh cocok juga untuk dimasak e, nasi uduk, nasi liwet, nasi kuning, nasi tumpeng. Pokoknya ini cocok banget ya teman-teman. Dan yang pasti harganya murah meriah. Dan sekarang aku sama suami aku mau makan dulu. Kita mau menikmati makannya dulu ya teman-teman. Mari makan semuanya. Dan ini video aku lanjut setelah makan. Dan aku udah mandi karena tadi tuh aku belum mandi ya teman-teman. Nah lanjut sekarang ini aku mau rebus air karena aku mau bikin minuman program hamil aku sama suami Ini tuh aku udah lama banget gak minum minuman ini Karena emang aku beneran sibuk terus juga kepotong kemarin mudik juga lupa gak ke bawah ya teman-teman Jadi kali ini seperti biasa aku mau bikin kopi SLB Ini adalah kopi program hamil suami aku Kalau suami aku konsumsinya kopi SLB ini dan kalau aku pribadi aku senangnya minum SLB Men Bedanya kalau SLB itu adalah kopi dan SLB Men ini adalah serbuk minuman ya teman-teman Nah kalau aku minumnya yang ini Nah, ini untuk airnya juga udah mendidih. Tapi kalau udah mendidih seperti ini, kita biarin sampai dia hangat-hangat kuku dulu, baru nanti kita seduh, ya. Nah, ini untuk air panasnya, aku seduh ke kopi suami aku aja, dan aku ini tadi pakai air dingin, ya teman-teman. Jadi, aku kepengen nyobain, nyeduh si SLbmen ini pakai air dingin, dan ternyata aku lebih suka kalau diminum pakai air dingin, ya. Oke, ini udah selesai aku bikinnya. Sekarang aku mau menikmati dulu sama suami aku, dan buat teman-teman yang pernah. Saran aku belinya di mana untuk program hamil ini aku ordernya by Shopee untuk teman-teman yang mau order juga banyak ya dari Tokopedia bisa lewat Instagram bisa lewat nomor WhatsApp juga dan aku tuh biasanya kalau konsumsi kopi ini atau SLB men ini aku tuh selalu konsumsi di malam hari. Jadi usahakan sebelum kita konsumsi kopi SLB ini perut dalam kondisi udah makan ya teman-teman jangan perut kosong dan juga usahakan kita minum ini 3 jam sebelum kita berhubungan. Jadi kopi ini tuh bisa untuk menstabilkan hormon kita ya teman-teman. Dan kalau misalnya buat perempuan yang sering keputihan ini bisa banget untuk menghilangkan atau mengurangi keputihan. Dan ini videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Kita sambung ya di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.